Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 76. Saya Amir Fuad bersama dengan Izzy Nazri, yes. Amir Arafat dan Jufri Juki. Di episod 76 ni, lagi tinggal lagi 25 episod, 24 episod nak sampai 100. Betul. Dah macam sinetron. Episod Naruto. Okay, episod 76 ni kita straight to the point lah. Kita nak cerita pasal penutup Liga Super walaupun belum tutup habis lagi. Ada lagi satu perlawanan di antara Sabah dengan UiTM. Okay, tapi boleh kata dah habis lah perlawanan lain kan. Boleh kata UiTM menang lah. Tapi sebab dah tahu dah siapa relegate. Yang relegate Felda dan juga PDRM. So sebenarnya result ni tak tahulah kot striker UiTM tu boleh lepas apa gol Ifa Dayo. Bintang gol ke 7 gol tak salah akulah. Slot ke Piala AFC 2021 dan tempat naik juara menjadi milik Kedah selepas kuat bimbingan Aidil Syahrin berjaya menundukkan Perak 3-2 pada aksi terakhir CIMB Liga Super Malaysia. Pasukan Kedah yang diselubungi masalah pada awal musim masalah gaji, masalah tukar management tengah-tengah kan. Akhirnya boleh kata membuahkan hasil di penghujung musim. So, aku nak tanya Izzy dululah Terkejut tak dengan pencapaian Kedah? Sebab boleh kata pemain dan barisan pengurusan wajar diberikan pujian walaupun banyak kejadian luar padang yang boleh membuatkan dia orang hilang fokus. Okay, honestly aku bukanlah terkejut sangatlah. Tapi aku kalau ikutkan memang prediction aku Kedah antara tim yang akan duduk dalam top 3 ataupun top 5 lah lebih kurang itu. Cuma yang aku kagum dan aku salute apabila dengan kontroversi, isu, masalah yang kau sebut tadi semua tu, Kedah berjaya meletakkan diri mereka di posisi yang barisan kejurulatihan dan pemain lah. Betul, yang terbaik lah bagi aku kan. Respect lah. Kali terakhir Kedah beraksi dalam saingan Piala AFC pada tahun 2008 Macam mana kau tengok pasukan Kedah ni boleh ada kekuatan tak untuk bersaing Piala AFC tahun depan kau rasa? Aku rasa tu bergantung kepada kedudukan Aidil Syahrin sekarang. Sebab dia pun kontrak dia habis hujung musim ni. Jadi kalau bagi aku dia key person yang menjadikan semua ni walaupun ada keadaan off field, ada problem macam-macam, havoc satu Malaysia, viral satu Malaysia, tapi dia berjaya manage benda dengan result. Tapi aku rasa dia finish dengan nombor 2, aku sendiri terkejut. Dan aku rasa untuk season depan, untuk AFC aku rasa prediction final. Final lah, jauh tu Min. Bukan yang kaleng-kaleng kalau nak pergi final tu. Dulu tim Malaysia pun nak pergi final pun bukan kaleng-kaleng juga. Tapi ni MB baru. MB baru? Presiden baru. Presiden baru. Lepas tu, kita mungkin ada player baru lah. Mungkin gaji baru. Tapi aku rasa mungkin sampai kalah mati lah. Mungkin salah kalah mati. Okay, bila tengok kedudukan akhir Liga Super ni, top 4 adalah pasukan JDT, Kedah nombor 2, Terengganu 3 dan Perak. Anggaran bajet pasukan di awal musim ni aku dapat lah. Ni tepat tak tepat ni anggaran sahaja. JDT lebih kurang lebih 50 juta, Kedah 40 juta, Terengganu dalam 22 juta, Perak dalam 20 juta. Ini kalau ikut tangga lah. Adakah pasukan-pasukan ni Jo, kau tengok yang layak menduduki pasukan 4 teratas kecuali kita tak payah cerita pasal JDT lah. Cerita pasal Kedah, Terengganu dan Perak. Ataupun kau rasa pasukan lain yang patut berada di top 4 ni? Pahang dan Selangor tak ada dalam tu. Betul. Kalau kau tanya aku adakah layak, kalau dari segi kita tengok pengurusan ke apa semua, aku rasa dalam yang kalau tengok episod video yang dulu tu kita pernah cakap top 4 aku siapa, aku bincang lah tadi. Macam kita gelak-gelak siapa yang aku ingat, yang aku tahu, aku sebut salah satunya yang dalam tu semua ada kecuali Perak. Tak ada dalam aku punya list, digantikan dengan Selangor lah. So kalau kau tanya aku, flop lah ni. Selangor flop. Jawapannya Selangor lah yang flop. Yang lain tu memang dah ada dalam tu. Aku rasa agree, semua yang kat meja ni pun kita expect JDT nombor 1. I mean, tak kisahlah nombor 1 tu kita semua tahu siapa. 2, 3 dan 4 tu kita matter of. Memang adalah orang tim tu kecuali Selangor. Aku rasa kalau ikut bajet ni, ikut susunan ni betul lah kalau ikut bajet ni. Perak 22. Perak 20. Terengganu 22. Kedah 40. Tapi tak salah aku Selangor 25. Pahang 16 tentulah tak salah aku lah. Ini anggaran lah pasukan mana yang rasa patut berada di kedudukan lebih baik tapi gagal hujung musim? Tadi dah cerita Selangor. Pahang? Pahang? Okey, aku cerita dulu Selangor dapat nombor 5 Bajet 25 juta, tanda tangan pemain seperti Brandon Gunn pada awal musim. Menjaringkan 26 gol, bolos 19 gol. Apa yang kau rasa membuatkan Selangor gagal?
Aku rasa mungkin agak berat lah kalau kita nak cakap, tapi pada aku secara mungkin aku rasa lebih kepada Satya punya taktikal lah. Jadi itu pun menjadi banyak juga perbualan dan off-field lah. Pengurusan satu isu. Satya sendiri dengan beberapa aku cakap hari tu, beberapa komander yang kepada media dia komen yang agak tu, aku rasa itu lebih menarik perhatian daripada apa yang berlaku di atas padang lah. Ifadayu penyaring terbanyak tau. Ifadayu penyaring terbanyak, tapi problem Rufino ada injury. Jadi aku rasa gandingan diorang tu bergantung harap kepada Ifadayu, dan bila Rufino tak tu, aku rasa player kena step up. Tapi aku rasa dengan the last 3 games, 4 games bawah Michael, mungkin ada perubahan, ada new fresh idea lah. Aku rasa dressing tapi room ada problem sikit. Tapi lawan tim-tim tak kuat meh. Itu saya cakap, walau lawan tak tim kuat, tapi Kenduri, Rogol, tu kes Rogol semua tu, 7-1-6. Tetapi semua. Selangor antara klub yang bolos 4, orang kata klub yang atas tapi bolos paling banyak. Betul. 19 gol. Adakah masalah pertahanan juga Ju, kau rasa? Obviously macam aku cakap, masalah pertahanan kita memang nampak. Okay, aku nak tambah lagi, kau cakap 19 gol betul, dan aku tengok actually Selangor adalah salah satu tim yang bukan salah satu, adalah hanya satu-satu tim yang concede lebih daripada 19 gol, sorry, yang kedudukan nombor 10 ke 12 tu yang tercorot tu. Selangor adalah nombor 3 tu. Maknanya antara Sabah, PDRM dengan Felda, Selangor adalah yang itulah antara yang tercorot lah. So kalau yang dua tu dari relegate yang tercorot. So bagi aku is very bad. Dan masalah dia boleh nampak juga, pergi tengok pada stat ni, dia ada 20% win ratio je dekat home game actually. Daripada 4 game, daripada 5 game, just menang 1, draw 4, kalah 0. Aku rasa dia tak invest kat defender kot. Tapi kita ada beli Nick Swirat, kita ada beli player-player tu. Tapi tak cukup. Tambah sikit aku terus terang macam kau, betul, untuk rekod kita punya striker dua orang tu adalah pemegang kasut emas. Okay, seorang Rufino, seorang lagi Ifedayo. Okay, kat situ kau boleh tengok kekuatan sebenarnya lah. Kita ada kekuatan dari segi untuk menjaringkan gol, tetapi kelemahan Selangor itu sendiri berdasarkan rekod bolos tu obviously bahagian pertahanan. And kalau kita tengok pertahanan yang orang kata yang samalah, center back yang sama kita pakai masa kita bolos 35 gol untuk musim lepas. This season kita bolos 19 gol daripada 11 perlawanan. Jadi bagi aku, kalau kau tengok 11 perlawanan, 19 bolos teruk. Season lepas 22 perlawanan, 35 bolos teruk. Kau pakai center back yang sama ni. Jadi so obviously nampak sangatlah terang-terang masalah terus, pertahanan. Terus terang aku cakap lah, kita punya center back yang seorang tu sangat rugi bayar gaji dia kalau macam tu punya style. Sebab bagi aku lebih... Siapa? Taylor Regan lah. Siapa lagi? Tak dinafikan lah. Terus terang Taylor Regan lah. Yang kata dia patutnya diletakkan sebagai captain tu. Captain, key player di bahagian pertahanan. Tapi kalau orang macam tu yang lead dan dapat rekod bolos macam ni, aku rasa tak layak lah. Selalunya gaji yang kita bayar kat Taylor Regan tu boleh bayar local player punya center back. Okay, Pahang nombor 7, bajet 15 juta lebih kurang, 14 ke 15 juta macam tu, boleh turun lagi dalam kedudukan liga jika UiTM menang. Betul. Aku rasa dia boleh dapat. Kalau UiTM menang, rasa ni dia bawah Selangor. Dia memang bawah Selangor. Awal musim nampak macam tak beli pemain, kita pernah bincang pasal benda ni. Kita betul, rasa macam kenapa ni Pahang macam slow, rupanya bajet diorang pun tak tinggi. Kehilangan Sumarih pada tengah-tengah musim, awal musim tak main, aku rasa tak Sumarih kan tak. So macam mana kehadiran pemain import yang lambat, apa punca Pahang tak pamerkan persembahan musim ni, Z? Okay, untuk aku musim ni untuk Pahang sebenarnya tak menjadilah, especially di bahagian pertahanan. Gandingan Muslim Ahmad dan Gulon, bagi aku Khalil Kamis siapa jadi tak boleh masuk kan lepas apa lockdown tu okay. So harapkan Muslim Ahmad dan Gulon sajalah. Betul. Untuk Gulon aku tak nafikan, Gulon adalah salah satu penyumbang bagi pasukan Pahang. Kalau tengok rekod dia, walaupun dia di bahagian pertahanan main center back, tapi skor bukan satu, lebih daripada dua lah, kata lebih daripada dua, lebih daripada tiga. And kalau tengok memang Harry Gulon dan juga Muslim Ahmad akan duduk di bahagian pertahanan. So kekurangan Pahang di bahagian pertahanan tu yang menyebabkan dia 20 kata musim lepas 22 perlawanan, 21 bolos. Alright, untuk musim tapi dapat nombor 2. Alright. Tapi untuk musim ni dia ada 11 perlawanan tetapi dia ada 18 bolos. Gap dia terlalu besar bagi aku kan. So kat situ kalau boleh tengok
defend, nak kena polis sikit lah untuk musim depan bagi pasukan Pahang. Tapi yang menarik perhatian aku sebenarnya bagian serangan Pahang juga. Kata orang besi ingat dah, tak perform dah, dah tak zaman dia jugalah. Dia tak besi ya. aku perasan dah bila logam ah. Bila Pahang beli Wakame tu kata kan, Wakame tu dengan harapan dia boleh bagi something macam sebelum-sebelum ni tapi tak boleh lah. Cuma yang menyelamatkan Pahang di bahagian serangan adalah sebab dia ada Ivan Carlos tu. Ivan Carlos tu yang sekarang bermain dengan Faisal Halim, kalau tak salah aku last game dia ada main dengan Faisal Halim. Dan kebelakangan ni nampak Nick Sharif lah. Yes, itu pemain yang main sebelah kanan. Betul. Tapi meh kehilangan Sumari macam mana? Aku rasa itu pun menjadi salah satu persoalan yang terkesan jugalah kepada Pahang juga aku rasa. Tetapi tak boleh, kau tak boleh question banyak juga sebab dia bolus terlalu banyak. Betul. Jadi ratio sama ada kau seri atau kau kalah dengan bolus yang terlalu banyak tu. Betul. Okey, pasukan yang disahkan turun ke Liga Premier adalah Felda United dan PDRM. PDRM bajet lebih kurang 1-2 juta. Felda United bajet dalam 6 ke 8 juta lebih kurang. Faktor Nizam Jamil tak dapat selamatkan Felda United atau pengurusan yang sedang bergolak untuk Felda? Aku rasa lebih kepada moral pemain sendirilah sebab macam faktor dalaman macam kita tahu dengan pandemik ni semua dan kita dan macam aku rasa bila hari tu baru-baru ni kita dengar yang Felda memang announce yang dia akan ni adalah tahun terakhir dia dalam apa ni pelibatan mereka dalam sukan bola sepak Super League ni. So bagi aku benda ni semua dah kita boleh tahulah. Sebelum dia announce ni kita mesti dah tahu mesti ada benda bergolak sebelum benda ni nak shutting down. So aku rasa itu semua memfactor in kan. Of course kita memang nampak pada awal musim memang clear cut Felda memang dah ada memberi Nizam Jamil apa ni satu orang kata bajet yang kecil. Tapi daripada bajet yang kecil tu kita boleh nampak lagi di orang kata macam ni lah bajet daripada bajet yang kecil dan di ada masalah pergolakan dalaman ni lagi dan memang confirm. Tak ada motivasi lah. So player-player ni aku rasa lebih kepada tu lah kalau aku tanya aku komen aku. Okay, PDRM pula jaringkan 5 gol sahaja dan bonus 29 gol lah. Memang aku rasa layak lah untuk jatuh ke Liga Premier. Terkejut atau memang dah jangka dua pasukan ni akan turun? UiTM dan Sabah terselamat ni? Sejujurnya yang aku terkejut adalah Felda. Sebab kalau ikutkan aku menjangkakan yang akan relegate PDRM dan juga Sabah pendatang baru kan. Tapi itulah tak sangka pula Felda begitu teruk sekali musim ni kan. Sebab kalau tak salah aku Sabah pun atas Felda aje. Jadi kalau Felda perform tu maknanya tekanan aku betul lah Sabah dan PDRM. Tapi untuk this season PDRM seperti yang kita tahu di bawah coach baru Ishak Kunju tu kan. Kata daripada aku tak pasti Ishak Kunju tu daripada ada satu club lah dia pernah training kan, dan dia bawa masuk untuk PDRM dan pembelian untuk PDRM pun aku tak berapa pastilah kan yang berkualiti atau tak. Okey, untuk kau meh, pasukan yang berjaya mengejutkan sesetengah pihak pada musim ni? Aku rasa kalau nombor satu memang jadi tiada dalam jangkaan. Tapi aku lebih suka kepada UiTM sebenarnya. Aku sebab dia Sebab kau pelajar. Bukan macam tu. Tapi sebab dia berbelanja, dia antara anggaran perbelanjaan terendah. 5 ke 6 juta. Ya, betul. Aku tambah sikit musim ini UiTM kalahkan Terengganu dan Pahang. Betul. Okey, macam mana pasukan yang mempunyai bajet sekecil pasukan UiTM ni boleh bersaing? Aku rasa itulah report yang kita tengok pun macam kita tengok headline yang Frank Bernard bagi ialah resipi macam rojak lah dia bagi. Dia kata dia gunakan pengalaman dia jadi coach dekat Azerbaijan sebagai technical director, dia jadi Estonia. Jadi dia biasa dengan pemain muda. Faktor jurulatih Frank Bernard juga. Aku rasa faktor jurulatih. Kalau benda macam ni kita kena bagi kredit lah dekat jurulatih dia lah. Sebab dia yang merencana benda tu sampai ada beberapa pemain mengatakan dia memberikan jenis latihan yang high intensity lah yang diorang boleh prove dan improve throughout the 90 minutes lah. UiTM sebelum dia nak sign player dia akan dinilai oleh tim sains sukan dia. Okey, yang akan lead tu adalah Yang Mulia Raja Firhad, iaitu dia adalah timbalan dekan bagi fakulti sains sukan, alright. Ramai ejen yang ada reputasi besar ni nak bawa masuk pemain main dekat UiTM. Tapi dia tapis dulu. Tapis lepas dah buat penilaian tu tak layak pasal orang kata player-player yang nak dibawa masuk tu bukannya tak star tapi star, cuma potensial dia untuk injured untuk musim tu tinggi. So that's why diorang tolak. So maksudnya kat sini kualiti kualiti yang diambil oleh UiTM itu berdasarkan bajet dia. So bagi aku kenalah player ni berkualiti,
kena tak dengan bajet kita? Kena, okey, ambil. And juga UiTM antara pasukan yang menyenaraikan pemain-pemain muda secara purata satu musim. So banyak pemain muda lah. Ifu Dayo, eh, kita sembang sikit Ifu Dayo. Eh. Ifu Dayo dinobatkan sebagai penjaring terbanyak liga dalam dengan 12 gol untuk Selangor. Untuk korang lah, eh, siapa yang layak jadi pemain terbaik dalam liga? Kalau cakap bercakap pasal stat, aku rasa player yang terbaik yang aku rasa meningkat naik dan dia menunjukkan, dia membuktikan dia pernah jatuh di bawah dan pernah orang kata macam dah tak ada taring lah. Which is aku rasa Syarif Fikri lah. Aku rasa dia deserve untuk diangkat. Kalau ramai tak setuju pun aku angkat dia lah sebagai apa ni, tak. Habis aku more on local player. Aku rasa local player, of course Pawi is another level. Untuk Syarif Fikri, aku rasa aku nak bagi satu kredit kat dia sebab 10 gol. Kau imagine 10 gol 11 game. So untuk local player, bagi aku that is fantastic. Dia kena berusaha bersungguh-sungguh untuk another level, which is untuk reach what he get for this year musim ni lah. Aku rasa yes, Syarif Fikri yang aku. Kalau cakap Pawi tak boleh lah. Boleh juga cakap Pawi. Pawi 7 gol dan 1 assist. Aku rasa still Pawi lah. Tapi aku setuju juga dengan kau. Syarif Fikri memang musim ni, kita pun hari tu dah cakap dalam episod yang lepas, dia struggle dengan injury, dengan tak dapat tempat dengan dalam squad Mehmet. Aku rasa season ni dia good, very good. And dia ada finishing, aku rasa good, bagus untuk squad national kita lah. Adalah striker yang muda, yang pure, yang ada dapat good game time. Tapi aku rasa yang terbaik masih lagi Pawi lah. Kalau import ni? Kalau aku import, ada banyak min, aku bagi satu je lah. Bagi satu, aku dua lah. Aku rasa Terengganu, Dominic Dal Silva. Suka kau dengan dia. Dia 9 gol 3 assist ah. 9 gol 3. Dia actually dia yang masa awal-awal yang meletupkan Terengganu. Ya, dia. So second player adalah ini kata double K lah untuk Kedah, Kepa Sherman dan juga Kipri Cici ni. Aku rasa aku nak fokus kat Kepa Sherman lah. Aku rasa modal ataupun investment yang Kedah keluarkan untuk musim ni berbaloi lah, kan. Kita tahu macam mana dia boleh beli dua striker yang kata, sebab Kipri Cici ni asalnya striker Terengganu ni. Dia cedok daripada Terengganu. Terengganu dah tak ada striker. Beli Dominic Da Silva. Jadi Kipri Cici ni dah tahu dah dia punya cara permainan dia, kata kehebatan dia untuk menjaringkan gol ketika di Terengganu. Kedah modalkan untuk ambil benda dia. Tambah pula dengan Kepa Sherman, which is Kepa Sherman adalah kasut emas season lepas kalau tak salah aku kan. Dia beli dua player tu. Kipre Cicir 7 gol 3 assist, Sherman 6 atau 7 gol dan 2 assist. Okay, aku boleh tambah sikit lah. Ifa Dayo 12 gol dan 5 assist. Litak 6 gol dan 6 assist. Litak aku rasa assist paling banyak dalam liga. Cabrera 7 gol 1 assist. Gustavo UiTM 6 gol 1 assist. Dan last sekali defender Mauricio JDT 5 clean sheet dan 1 gol. JDT lepas 8 sahaja gol musim ini. Okey, kita nak seronok-seronok pula sikit. Sebab awal musim itu korang ada buat prediction. ada. Tapi yang buat prediction banyak Easy dengan Jufri sebab time tu Amir jadi host. So Amir ada predict sikit-sikit je. So Amir kita biasalah. Amir selamatlah. Okey, kita tengok prediction korang awal musim. Kita mula dengan Amir. Amir cakap champion JDT, Jufri JDT, Easy JDT. Okay, satu markah untuk semua. Okay, top 4. ada game. Top 4, untuk Amir cakap Selangor second, Kedah third, Pahang nombor 4. Oh, memang jauh lah. Pahang dan Selangor tak ada. Kedah sahaja, Kedah dapat ni. Untuk Jufri, top 4, second Selangor, Kedah 3, 4 Terengganu. Okey, Selangor je yang tak patut ada. Yang patut tambah Perak. Kalau ikut susunan ni, Kedah naik atas, Terengganu and then Perak. Kalau tengok Easy, Selangor nombor 2, Pahang nombor 3, Terengganu nombor 4. So kat sini aku bagi satu markah kat Jufri lah sebab dia paling hampir. Nampak tu. Memang kita nampak kat sini. Orang ni orang Pahang ni. Selangor dengan Pahang tu orang kata memang mengecewakan lah. Betul. Kan? Sebab berdasarkan Selangor kita predict sebabkan pembelian yang dibuat lah kan. Okay, ada brand dengan ada shopping lah, kata Safwan Barudin lah, kemudian beli pasal time tu PKNS punya player kita ambil semua kan. And then Pahang pula kita predict pasal based on previous punya season dia nombor 2 kan. Kita dan kalau ikutkan Pahang tak ada buat pembelian sangat, pembelian besar tak banyak sangat kan. Tapi itulah
meleset lah kata. Okay, pasukan yang akan struggle. Ni Amir tak ada buat prediction. Jufri cakap UiTM. Nah, nampak. Aku dah cakap. Tak ya. Struggle pun. Easy cakap PDRM dan Sabah. Ni satu markah untuk Easy lah. Nampak. UiTM aku tak struggle. Aku dengar time tu, team yang akan struggle lawan UiTM. Yang lawan tak? Yang lawan struggle. So, dia aku tukar. Tukar UiTM. Dia tukar. Kita dah tahu dah. Maulana. Okay. Man to watch. Amir pun tak ada. Man to watch ni Jufri cakap Nazmi Faiz. Man to watch Easy Di Paula lagi hamba. So dua-dua out lah. Nazmi Faiz. Nazmi Faiz ada lah. Dia ada assist sikit lah. Tapi tak. Tapi bukan man to watch lah. Di Paula tu teruk lah. Paula memang teruk lah. Ni aku tak bagi markah tak rasa siapa lah. Top scorer eh. Amir ada predict eh. Amir kata local selain import Syarif Fikri. Oh hampir. Okay. Jufri cakap Diogo. Jauh. Diogo 4 gol aku rasa. Easy cakap tahu siapa? Di Paula. Di Paula. Di Paula. Aduh, Leandro lagi banyak gol aku ingat. Eh, sebenarnya kau nampak tak kat sini? Bila Di Paula tu tak terer, Syarif Fikri tu akan terer. Kita bagi markah kat Amir lah. Syarif Fikri paling dekat lah eh. Aku rasa dalam banyak-banyak ni boleh kata, nak kata Ju, tak boleh juga. UiTM, Nazmi Faiz, Diogo ni tak kena. Salam Maulana jumpa ni. Easy pula, Di Paula banyak. Tapi Diogo tu okey. Diogo tu dia membuatkan Cabrera dengan Pawi tu skor banyak. Dia pusing kot tu pula. Maksudnya dia kata Diogo tu assist lah. Diogo pun assist lah. Ada lagi satu, best defense. Oh, best defense. Best defense Jufri cakap, JDT betul lah. Okay. Kau cakap selain JDT ialah Pahang. JDT lah tapi select Pahang lepas salah banyak gol. Pahang punya player yang bagi pinjam tu lah. JDT punya player yang bagi pinjam tu lah kat Pahang tu. Musim ni yang mengecewakan aku lah. Pahang dan Perak lah obviously kan. Okay, itu sahaja episod kita pada musim ni. Kalau kau boleh tengok prediction tu memang out lah. Lepas ni mungkin kita akan predict untuk Piala Malaysia pula. Kadang-kadang seronok jadi bobo ni. Janganlah nak kecam. Kadang-kadang biasalah. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Main ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain underscore ke underscore 12. Facebook Pemain ke-12. Search. Kalau nak buka shopping, kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita, beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai True kita punya. Kenapa klik situ, Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk korang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi. Sampai jumpa.